olahraga, udah lah. Gue habis cedera guys, ini gue cedera. Kayaknya tulang gue patah cuy, enggak sih, enggak sampai tulang patah guys. Kayak otot gue ankle di sini guys. Gara-gara gue bench press. Bench press tapi keberatan. Lo kalistenik atau angkat beban? Kalistenik gue. Gara-gara lu gue jadi comeback workout lagi, mantap. Ego lifting moment, iya sih. Waktu itu gue, jadi kan gue biasanya olahraga kalistenik guys. Terus kan ini, terus gue ke Thailand sama Bang Rio. Terus kita bench press gitu yang pakai, tapi bu bench pressnya itu yang compound movement ya, yang bukan pakai barbell tapi dumbbell. Terus gue liat Bang Rio 15 kilo kan. Bang Rio 15 kilo, yo lu badan lu gede yo, yakin yo cuma 15 kilo. Tapi jujur menurut gue gak berat sih 15 kilo, nih gue 17,5 kilo nih, 17,5 kilo. Terus kan karena dia gerakannya compound tuh bahaya banget guys, jadi gerakan-gerakan yang gak compound tuh yang gak ada mesin, yang gak ada bantuan mesin tuh bahaya banget guys. Jadi gue angkat, kayak slip gitu guys, ceprot. Anjir langsung sakit banget pada waktu itu men. Tapi gue di situ stay cool ya, gue pura-pura depan Bang Rio, oh aman ya aman, padahal sakit banget man. Sakit banget dan sampai sekarang belum hilang sakitnya. Stay cool, tetap stay cool. Iya karena gue udah lama nggak angkat beban juga bro. Gue biasanya pull up sama push up doang.